Hai teman, gue Bernhard Fares, seorang pengusaha, inovator, dan jurnalis. Gue bikin konten ini biar kita bisa mudah berkomunikasi secara digital dan mengenal penggunaan media sosial gue. Kalau mau cek medsos gue, langsung aja buka pranala.link/bernhardfares, karena semua medsos gue terkoneksi di pranala.link. Facebook, media sosial yang paling senior nih dari media sosial gue yang lainnya, karena Facebook ini diluncurkan pada tahun 2004, yang berarti umurnya udah 17 tahun. Ya walaupun emang sih akun gue tuh gak dibuat pada tahun 2004 juga pas Facebook baru diluncurin. Nah, bapaknya Instagram ini nih, bapak tiri kali ya, karena dibeli kan sama Facebook. Ini adalah media sosial yang sebenarnya hampir sama dengan Instagram, karena mayoritas yang gue post di Facebook itu berasal dari Instagram juga. Tapi selain itu, Facebook juga biasa gue gunain untuk tetap terhubung dengan teman-teman gue di luar negeri. Karena emang Facebook itu lebih banyak digunain nih sama teman-teman gue di sana. Secara garis besar, Facebook gue juga bakal gue manfaatin untuk satu, upload konten makro. Kedua, buat mirroring dari konten yang gue buat di Instagram. Ketiga, berkomunikasi sama teman-teman gue di luar negeri pastinya. Jadi nih, buat lo yang masih aktif di Facebook, silakan add aja gue sebagai teman lo di Bernhard Fares atau buka pranala.link/bernhardfares. Subscribe ke bern.id. Dan jangan lupa untuk mengunduh Pranala App. Untuk video terbaru, kamu bisa klik video di kanan atas. Dan untuk video rekomendasi, bisa klik video di kanan bawah. Terima kasih.